여기서 측면 나가는 장면이 너무 좋았어요. 근데 아스나위 선수 gemparkan media Korea Selatan. Asnawi tiba-tiba jadi kiper. Menjadi kunci kemenangan memang menjadi poin tersendiri bagi sebuah pemain bola, khususnya defender. Penyelamatan memang menjadi poin plus Asnawi musim ini ketika dirinya berhasil membuat kiper Ansan sampai berterima kasih. Asnawi Mangkualam tampil heroik dalam laga Ansan Guedes menahan imbang pemuncak klasemen Gwangju FC hanya dengan 10 pemain. Ya, Asnawi Mangkualam ikut berkontribusi dalam performa impresifnya Ansan Guedes menghadapi kandidat kuat promosi K-League One. Ansan Guedes menahan imbang Gwangju FC kala itu dengan skor kacamata di K-League 2 2022. Asnawi Mangkualam dimasukkan pada menit 64, tepat setelah Ansan Guedes kurang jumlah pemain usai pengusiran Park Dong-hui. Untuk merespon kurangnya pemain, Lee Jong-hoon memasukkan Asnawi untuk menambah tenaga di lini belakang, sekaligus manfaatkan kecepatan sang bek kanan. Kontribusi terbesar Asnawi terjadi di area pertahanan, saat ia menjadi orang terakhir untuk menyapu umpan cutback Gwangju FC. Clearance back timnas Indonesia itu mampu menyelamatkan gawang Ansan Guedes karena dua pemain musuh sudah menunggu untuk menyambar bola tersebut. Pada akhirnya, Ansan Guedes juga perlu bersyukur dengan sejumlah save kiper Lee Sung Bin. Usai laga, kiper Lee Sung Bin meneruskan rasa berterima kasih itu kepada barisan back dan gelandang timnya. Semuanya terasa bagus. Saya pikir para pemain bertahan dan gelandang sanggup memblok dengan menaruh badan mereka di depan saya, ucap Lee. Ansan Guedes kini anteng di peringkat ke-9 dengan raihan 28 poin. Asnawi Mangkualam dapat kembali merebut posisi starter saat Ansan Guedes melawat ke Chunam Asan. Jadi buat kalian gimana nih dengan aksi Asnawi di laga ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.